Nyanyikan lagu berjudul Iskandar. Ah, kita aja nggak tahu loh. Iya. Iskandar. Iskandar forever. Oh, I'm gonna live forever. Oh. Dan Iskandar lagi. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa kududuk dimana. Kududuk samping fakultir yang sedang bekerja. Dengan darah yang kuda supaya banyak jalannya. Hei, ini siapa nih? Ini Ayu. Saya office girl. Ini OB. Iya. Office girl. Ada yang lima lagi yang begini? Hah? Buat di rumah. Percaya, Pak. Percaya. Mohon maaf. Lima lagi nggak ada. Ini juga display doang. Kata apa? Biasanya kita diharapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup. Iya, betul. Ini kurang benar ya. Iya. Diminum dulu. Kita rehat sejenak. Besok. Tutup. Besok buka jam 10, ada sale 50%. Toko baru. Udah. Ya, udah. Besok kembali lagi. Besok kembali lagi. Ya. Udah. Gila ya. Tugas kita banyak banget loh. Udah kayak kasih ibu. Tak terhingga sepanjang masa. Wah. Buset, melayani mereka ngetik sampai sakit leher, gua enggak bisa nengok. Pinggang gua sakit nih. Hah? Ya pinggang gua sakit, tangan gua sampai kapalan. Bener-bener ya, komandan kebangetan banget ya. Tugas kita udah kayak lagu anak-anak. Apa tuh? Kepala, pundak, tugas lagi. Wah. Iya benar, kayaknya kita udah mulai butuh orang deh. Kita harus bikin pengajuan ke komandan, kita minta tambahan orang lagi. Oh, ayah saya aja. Oh emang lu udah ngincer ya kalau itu ya? Ya kan siapa? Gua tahu ayah lu mau ngincer gantiin Surya kan? Lah, Sur! Keren! Muka lu kayak Vido Dido. Zaman dulu. Oh muka lu belang begini. Nih, yang ini coklat tua, ini coklat tak. Tua. Dan ajak gua ngobrol dulu. Kenapa lu? Emang? Capek banget. Sama semua juga macet banget tadi pas gua liat jalan dan mogok. Ah. Ya. Dan mogok dong. Ah, gua patroli di jalan Tugut tadi. Jalan Tugut? Jalan mana tuh? Kebagusan. Oh Tugut. Itu jalan. Tugut. Jalan yang gak pernah jelek. Iya. Sama jalan tuh Menggostin. Kemanggisan. Kemanggisan, ya. Oh, iya. Sama Onion. Bawang. Cawang. Tawa komandan, parah banget ngasih tugas gue hari ini, capek banget gue. Nah makanya tadi gue juga udah ngomong nih sama Kiki sama Wendy. Kayaknya kita bikin pengajuan sama komandan. Nambah personil. Kita minta tambahan orang. Ya, ntar kita kompakkan nih bilang sama komandan. Paling gak minta tambahan orang kek. Gitu? Iya. Gimana caranya? Sakit begini, dia sakit pinggang, dia pusing, gue sakit leher. Dia salah ban tinggi lagi. Bantal. Ya kan tulisannya kan. Tulisannya kan Tantal. Ya kan tulisannya tal. Gue nanggepin aja ya, gue gak bisa nengok nih ya. Ya tapi kan badan lu bisa begini. Ya kalau nengok Kiki gak bisa juga. Kan jaga perasaan Esti. Iya. Esti. Wat-watan nih. Hah? Apa-apaan nih? Wat-watan. Wat-watan dia bilang. Sini. Wah. Kita ngelawak mikir banget. Dia coba gitu. Wat-watan nih. Kalian semua ngapain di sini? Itu kenapa proses BAP dihentikan? Kantor ditutup. Siapa yang suruh? Capek, Dan. Iya, Dan. Hei, kalau capek di rumah tidur. Wah, guys. Gak tahu siapa kita. Ya, kasih tahu Sur. Gak tahu siapa kita nih. Ke pasar beli kedondong. Pikirin kitanya juga dong. Ke pasar beli kedondong.
suruh kerja terus. Dasar pusar lu bodong. Ke pasar beli kedong-dong. Mikir dong. Ke pasar beli kedong-dong. Kalau punya hati dipakai dong. Sini, kumpul. Sana, udah baris. Kalian semua saya hukum. Waduh, kita udah capek-capek kerja. Ah, udah jangan menyincong. Komandan, namanya kerja itu ada isomatipikor. Ah, kok panjang? Istirahat, sholat, makan, tidur, minti, ngopi, dan gorengan. Iya. Ah. Papaan begitu, siapa yang ngatur-ngatur? Enak aja. Kebanyakan. Kebanyakan. Maaf, kita nggak bisa bantu, Pak Dika. Saya hukum. Nyanyikan lagu dari kata Suroso. Wah. Saya tahu. Serasa. Serasa. Teh botol Suroso. Suroso, Suroso. Penari gurun pasir ternama. Cakia, Cakia. Cakia. Ayo kamu. Suroso, Suroso. Jauh banget. Apa itu? Tarmila. Tarmila. Oh, engkau bukanlah Suroso. Beda yang tadi mah beda. Gunawan sama itu doang. Yang waktu itu mah beda, bukan. Beda ya, beda lagu ya. Beda lagu. Bang komandan bisa. Suroso lagi. Nah itu baru. Itu kan baru. Bisa lama yang Suroso kembali. Semua dimasuk-masukin Suroso. Udah, jangan pada bercanda ya. Dah, komandan yang bercanda. Belum dia bercanda. Kantor tetap dibuka. Komandan, komandan. Kerja lagi, kerja lagi. Komandan. Tambah orang dong, komandan. Kita tuh anggota, bukan budak. Komandan kan juga pemimpin, bukan bupati langkat. Kita apa, semboyan kita apa? Mengayomi masyarakat. Iya. 24 hours ready to rock. Ready to rock. Rock. Ready to rock. Kan nah, maksud kami kalau kaminya juga sakit, kami tidak bisa mengayomi masyarakat lebih banyak lagi, komandan. Ya, kan ada terus waktunya. Maksudnya apa? Mau minta tambah anggota lagi? Iya. Yeah. Susah prosesnya. Saya harus ketemu Kombes dulu, minta izin dulu. Saya malas ketemu Kombes. Mak, kenapa? Ya malas aja. Orang ada alasannya. Makan aja kita belum, komandan, dari tadi. Iya. Makan dari tadi belum? Belum. Itu baru ngunyah, gue lihat. Ngunyah ah. Gak ada, lambung kita jobless, gak ada kerjaan. Ah. Gak bisa. Sekarang kamu mendingan kerja. Kamu mau makan, mau minum? Mau. Ayo. Hah, gitu dong, komandan. Pintu, pintu, pintu. Loh, ada-ada. Gini aja nih, tambah gini aja. Makin malam makin ngantuk nih. Aduh, ada apa, komandan? Mengapa ini muka babak belur begini semua? Kamu enak, lu masih cobe. Kok lu jelek banget ini? Kejemur. Orang samping gua celana dalam sama kaos. Kejepit. Literally jemur. Ada apa ini? Tolong, ngapa? Mereka katanya belum makan, belum minum. Ya, saya mah kalau ada duitnya oke, saya jalan. Iya, nitip dah, nitip makanan dah. Beliin padang. Nih, nasi manis sama es teh goreng. Goreng es teh manis, ngeselin banget. Pak Dika beli apa nih nih? Saya makan semua, kenapa pada emosi sih? Iya, nasi padang. 21.000. Iya, lu ramesin aja. Bayo, kenapa gua gak, lagi gak makan nasi, lu beliin aja nih. Apa tuh? Apa tuh? Mantau. Wah. Wow. Roti, roti, roti. Roti. Mantau. Waduh. Waduh. Lu lapar. Apa? Senak kecil aja. Apa? Itu apa? Makanan yang Hasim. Apa tuh? Waci. Oh. Waci. 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 Yang bersih itu ngomongnya yang ah. Sekalian ditambahin. Eh, tadi nitip-nitip aja kagak ngasih. Tahu. Komandan dimintain. Masuk. Komandan ini, Pak. Duit anak buah, komandan. Iya. Ya patungnya dong. Patungnya. Tenang, teman-teman. Jalan-jalan beli kedong-dong. Cakep. Malu dong. Kamu coba-coba ikut-ikutan. Nyanyiin lagu dengan kata Tarmiji. Ayo, coba. Ayo. Oke, saya mah gak takut ya. Yuk. Tarmiji, Tarmiji. Tahu gak apaan tuh? Tahu gak apa tuh? Terajana, Be.
Lu harusnya Taramiji gitu dong. Dia itu Taramiji. Enggak masuk, enggak masuk. Taramiji, Taramiji, kenal dirimu. Dia nanya. Enggak dia nanya. Dia yang punya lagu nanya. Itu lagu apa? Dia lagunya begitu, enggak masuk. Ya udah ini apaan aja mau. Aku enggak bisa, makanya. Aku udah gampang lagu dulu. Gimana? Dan Taramiji. Ya. Wah, aku nitip nasi kesukaan aku dong. Siapa? Apa? Nasi remes. Nasi remes. Mohon maaf saya enggak terima. Ini semua udah pada ngasih duit ke komandan. Kalian kapan sih berbakti sama komandan? Komandan dulu sama komandan dulu. Hah? Bakti sama orang tua, komandan. Bakti sama orang tua, sama negara, berbakti. Sekali-sekali kan nyenengin komandan. Komandan belum nyenengin kalian. Kapan? Kapan komandan nyenengin? Justru gua nanya, kapan? Ke pasar beli kakak tua. Kalau berbakti sama orang tua. Nah. Oh gitu. Apa? Apa? Berani. Oke. Nyanyikan lagu berjudul Iskandar. Ah, gitu aja enggak tahu lu. Iya. Iskandar. Forever. I gonna be forever. Dan Iskandar lagi. Itu lagi aja. Tadi Iskandar dan Gunawan dan Suroso. Udah. Ya tolonglah yuk, capek banget ini kita. Oke. Udah itu, Bu, saya pegang dulu aja. Lah. Ya udah, saya pegangnya ntar kalau ada kurang-kurang saya beliin ya. Ya. Kuaci doang kan? Iya, kuaci. Oke. Okay. Satu aja, udah gitu bukain aja. Udah bukain. Aku mulut saya dong. Udah gak bisa. Lu gimana sih? Kita break dulu ya, barang sejak kita makan dulu, apa dulu. Sekarang pada manja deh. Sakit. Bukan manja, komandan kita capek. Capek, komandan capek. Di sini bukan anak-anak manja. Oh, Mas Lengker dong. Dan, lapor Nan. Ini badan saya pegel-pegel dan kenapa? Selnya kepenuhan orang dan kagak. Oh, ikutan ngeluh juga. Iya. Enggak bukan ikut selnya jadi berubah dan jadi apa? Sel kulit mati. Wah. Wow. Rontok dong. Kagak bisa gerak kulit lu mati guys. Kenapa? Mati guys. Ya. Emang selnya kenapa? Kepenuhan orang. Kepenuhan dari mana orang? Itu cuma lihat tuh orang make up, talent. Enggak. Jangan ngapain nongkrong. Lagi nongkrong. Aduh, sudah nongkrongnya pada di situ. Nongkrong. Kasihan dia enggak bisa istirahat, Wen. Kasih paham orang-orang, kasih paham. Hey, nyanyikan lagu dengan tahanan. Coba. Mana-mana tahanan, mana-mana tahanan. Lagu apa itu? Lagu apa? Lagu film Dono, Pak. Mana-mana tahanan, mana-mana tahanan. Mana-mana tahanan. Penuh banget, Pak. Ya, dan tahanan lagi. Lagi over capacity memang sel kita. Ya udah gantian aja. Sekarang kamu masuk, besok enggak gitu. Lah, gua sama gitu. Dan ya, masuk penjara sip-sipan sana. Iya, Dan. Udah lah, nampak orang lah, Komandan. Udah, jangan pada kayak yang begitu aja. Panas, Kak. Ini ayah kandungnya Komandan. Iya. Nyanyikan lagu. Ingat, kita ini kemarin baru dapat penghargaan dari pusat bahwa kantor kita mendapatkan predikat terbaik, kantor polisi terbaik. Dipertahankan dong. Ya, nah, iya, cuman kalau kita kayak gini terus nanti kita bisa sakit pites. Sakit pites. Sakit pites. Udah, makanya olahraga tiap hari. Jalan kaki kayak lo. Mana kayak lo jalan kaki, muter-muter, Manan. Mana kayak. Manan. Heh. Malah tidur lagi. Pak, maaf lagi tutup, Pak. Ya, Pak. Lagi tutup. Enggak bisa ngelapor, Pak. Pak, enggak bisa ngelapor. Oh. Ini maaf lagi jam istirahat, Pak. Kayaknya nih Bapak rindu perang deh. Daddy Miss War. Wah. Wow. Miss War. Andre! Sudah lama kau tuh pulang kampung, ha? Hey, kenapa gua sekarang kau jadi botak begini? Andre, ah, Pak. Ini bukan Andre. Sebentar, Bujang. Kau salah orang, Bujang.
ini. Ayah. Sudah lama kau tak bertempur. Mohon maaf, ini Babi. Ini sudah lama gak pulang kampung ini. Ini siapa? Ayah saya. Beh. Bertahun-tahun gak pulang kampung kau. Babi kok gak bilang-bilang kalau mau datang kemari? Kenapa harus bilang-bilang? Maaf, ini ayah kandungnya komandan? Iya. Nyanyikan lagu. Lo ya, babe gue langsung nyanyi ditembak-tembak begitu. Kan katanya like father like son. Iya. Kalau bapaknya begitu, anaknya begitu, anaknya begitu. Bahkan bapaknya begitu. Lagu tentang Gozali. Nah. Kau ini jangan melanggar hukum, jadi polisi kan? Kan kita nggak didengerin. Apa? Ya. Sama kayak anak lu. Sama. Kenapa anak kecil ini kau pekerjakan ini? Itu kelihatan aja kecil, Be. Kenalin pada masing-masing. Iya. Perkenalkan, saya Wendy. Saya Kiki, Pak. Saya Andika, Pak. Saya Surya, Pak. Dre, nama aku siapa ya? Kalau Babi sendiri namanya lupa. Pantes aja tadi diem doang. Babi masa lupa sama nama sendiri? Gak kenalin namanya. Babi kan singkatannya DM. Oh. Apa tuh? Direct message. Jadi Iswar. Masa nama sendiri lupa. Ayah komandan, udah komandan bukan cuma memperkerjakan anak di bawah umur, tapi juga jam kerjanya udah. Iya, macam-macam ki. Jangan ngadu-ngadu. Iya. Om, mohon maaf nih om, kita kerja udah capek banget. Ya, nggak apa-apa. Ini kita tugas kita sebagai polisi, tapi butuh waktu istirahat, makan. Mana tadi nunggu lama banget nungguin build in ya? Iya. Ya. Kita kayak kerja jalan penjajahan Jepang, kerja roda. Roda. Sementara kerjaan komandan ngemil tidur gitu Pak. Iya, itu artinya masih banyak pelanggaran di masyarakat. Iya betul. Jadi pantas kalau capek. Nah, kalau kerja nggak mau capek, jangan jadi polisi. Jadi apa? Hah? Pejabat ya? Jadi orang kaya aja. Oh. Ya percuma kita ngadu sama dia. Aja salah. Dia belain anaknya guys. Lagian ngadu sama bapaknya, belain anaknya dong. Tahu. Hey guys, ya. Orang tua itu belum tahu siapa kita. Kayaknya mendingan nggak tahu. Ya deh. Baik Bu, kita udah terima laporannya. Ya, nanti kan kita proses selanjutnya ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Bu. Sama-sama. Ini buat surat pengantar ya Bu. Bentar. Sobat sih. Terbalik dong. Boleh nyamperin. Bukan kertasnya yang begini. Iya. Ya silakan Bu. Terima kasih. Ya ampun. Itu ibu-ibu heboh banget kan hilang apa pakai apa? Cuma hilang pala charger laporan. Hilang mana bukan yang fast charging lagi. Emang repotin sih. Pak, soalnya penubat Pak itu Pak. Sampai babak belur begitu ngapain lang? Rebutan tidur Pak. Rebutan tidur. Lah gue tidurnya diri kayak di kereta ekonomi Jogja Pak. Mana lagi plus-plusnya lewat tukang jepit lagi. Iya asik. Yang pecil kena pala sini kakinya. Bukan cuma lu, kita juga pada sakit-sakit tadi. Kamu baik tadi gua. Sakit benar udah sembuh? Sakit masih. Tapi kata dokter kamu kayaknya ada gejala kebutaan deh. Hah? Kok kebutaan? Soalnya kamu enggak pernah bisa lihat cintaku yang tulus. Tuh dia aja udah enggak setuju sama hubungan kita. Tahu lah ngapain lagi sih udah kita overload. Ngajuin cuti dah kalau gini dah gue. Ya gue barengan dah. Ya dah. Gue ikut dong. Cuti bersama. Kita mau pernah ke Bali bareng. Jangan. Kenapa? Kalau mau jalan-jalan, ya. Jangan ngomong destinasi di sini. Wen, gimana cara gue cek ini Wen? Pura-pura apa gitu Wen? Gue mau pura-pura sakit aja dah. Ya, makan odol biar anget badannya yuk. Gue dulu gitu, Len. Aduh. Ada lagi nih, yang tadi rombongan udah pada bubar, dia doang ninggal, maksa banget bikin laporan. Kenapa lagi? Tahu, sana duduk. Sini, Mbak. Makan, Mbak.
Tapi udah gak ada lagi abis ini ya? Gak ada, ini terakhir. Tapi sampai ngancem mau tidur di kantor kalau gak dilayani. Ngapa digeser-geser bangku kita? Ini mau lewat, Pak. Nah, mau lewat sini bisa. Enak, ada meja. Iya, iya, iya. Duduk sekarang. Ya, duduk. Duduk sekarang, Pak. Ya, duduk. Silahkan duduk. Bapak gak duduk? Ya, duduk, duduk. Ya, duduk aja dulu, kita turun di depan. Hah, gila, ha? Namanya siapa? Aisyah. Hah? Aisyah. Aisyah. Ada Ain nggak di sini? Nggak ada Ain ini, Alfabet. Namanya Aisyah. Kalau nggak itu nggak usah pakai, Pak. Aisyah. Iya, gampang aja, Pak. Aisyah. Ada laporan mau apa? Kamu mau ngadu laporan apa, Aisyah? Jadi begigi, Pak. Begini, begini. Itu maksudnya. Nih, waduh, anaknya Andre kayaknya nih. Belajar juga kalau ngomong nggak. Jadi saya ini dilaporin, Pak. Saya mau melaporkan, gitu. Iya. Dugaan pencemaran nama baik, Pak. Nama baik. 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 Oh, baik. Baik. Nama baik. Ya. Lu keselak Jakun sendiri. Iya. Suka kedalaman. Kasusnya apa? Mencemarkan nama baik dalam hal apa? Saya dibilang tidak memposting video promosi. Jadi ada orang mau pakai jasa kamu. Benar. Endorse. Benar. Kamu udah posting, dibilang belum posting. Benar. Okay. Berarti kamu banyak brand masuk ke Instagram kamu. Benar. Mungkin ada yang salah nggak sesuai sama yang dia minta kali. Biasanya kalau orang endorse itu kan ada ketentuannya, nanti bikin videonya begini ya, durasinya sekian. Tayangnya kapan? Ya. Udah nanya belum? Yang sana siapa? Hah? Yang sana siapa jadinya? Ya tanya Wan Kodir. Coba lihat dulu ya. Coba lihat videonya. Iya, iya, betul, betul. Ada lagi? Udah. Contoh video-video kamu. Nah. Siapa nih, Pak? Nah, ini ada Aisyah, komandan. Jadi ikutan. Ada Aisyah. Ya, Pak, bisa duduk aja. Jadi dia ngelapor kalau ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak yang mengendorse dia. Katanya dia sudah upload. Ya. Tapi ternyata pihaknya... Bilangnya belum upload. Kayaknya ketentuannya jadi nggak sesuai karena... Ya. Pelafalan produknya mungkin harusnya kliennya mintanya nggak begitu. Iya. Kenapa? Si Ayu, dikata di ITC. Karena Aisyah ini tiap ngomong ada kol-kolahnya. Masa? Nama siapa? Komandan, bibirnya lagi dikunyah. Lepas masih sebenarnya. Karena pikir-pikir nih, kayaknya ruangan Anda tuh, kasurnya, itu kayaknya banyak tungau. Setiap ada tidur pulang, bangun pasti langsung begini. Ya, itu bukan tungau kali, bang. Sama. Sekarang jendol lagi bawaannya. Iya. Parah itu, Masya Allah. Ente siapa ini? Tiba-tiba datang kemari dituduh macam-macam ini. Duduk. Saya duduk, oke. Duduk, pinggiran. Kenapa? Jadi begini, udah benar kan? Benar. Gigi. Benar. Jadi saya ini ingin melaporkan sesuatu. Harakatnya panjang. Iya, Pak. Nggak dibocah, kol-kolah kubro semua loh. Kol-kolahnya gede ya. Iya, betul. Ada sugro, ada kubro. Anda dilaporkan mencemarkan nama baik. Iya. Ente katanya suka sama lagu Sambalado. Bukan saya yang suka. Siapa? Penonton. Penonton, tapi ada. Dah, ngobrol ada berdua. Cocok lah, kita cocok lah ini. Tapi kan ente. Ini segmen ente berdua. Sikat. Kayak nonton Al Jazeera TV ya. Kalau ente memang suka lagu Sambalado, kebetulan ada penyanyinya di sini. Coba ente nyanyi bareng. Coba ente nyanyi. Benar apa? Benar. Ayo. Sam. Kan Sam juga Bapak udah ambil. Udah, Pak. Oh, nyamuk. Nyamuk. Canda aja Bapak ini. Bercanda aja Bapak ini. Coba, duet sama Ayu. Nyanyi, Ayu. Coba pengen denger versi. Saya nggak dilirik ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Udah, Ibu bisikin saya aja ya. Oke. Sambala, sambala, bala, sambala, do. Terasa faydas. Terasa faydas. Sambala, sambala, bala, sambala, doa mulut bergetar, lidah bergoyang. Pak, mohon maaf nih, kalau bisa jagunya saya potong dulu boleh. Mungkin efek dagu kali. Sungguh terlalu. Coba lagu anak-anak. Gak mau nyanyi bareng, Pak. Nanti dulu, tadi nyusul. Saya coba marah-marah aja. Nyusul.
Permulaan. Mulai. Jadi lu gua apa, Pak? Balonku. Cicak-cicak di balon. Ini siapa nih? Ini Ayu. Saya office girl. Obe. Obe. Iya. Office girl. Ada yang girl. Lima lagi yang begini? Hah? Buat di rumah. Percaya, Bang. Percaya. Mohon maaf. Lima lagi nggak ada. Ini juga display doang. Kata HP. Balonku. Terus. Ayo nyanyi. Jadi balonku atau balon bapak? Balonku, balonku ada Hongsa, Hongsa, Hongsa. Sabar, 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 mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Boleh pak? Boleh. Boleh. Balonku ada adima, rufa rufa warna'nya, hijau kuning kelabu, merah muda dan Melaku sebalon hijau akor Sufi, Sufi Sufi yang besar Buyang kok, buyang darah rendah aja lu. Kita remix sedikit, nadanya agak-agak sedikit Timur Tengah. Timur Tengah. Jap ya, jap ya, minor, jap minor. Jap minor, jap. Ayo bangun. Balonku ada lima. Minor. Rufa-rufa warnanya. Minor. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Melekos balon hijau. Ajar. Ya bukan. Oh belum. Melekos balon hijau. Oke. Okay. Yeah. Ada lagu lain lagi selain balon? Itu pada hari Minggu. Ya, ya pada hari Minggu tuh. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Nah, yaqdal man istimewa kududuk di mana. Kududuk samping fakultir yang sedang bekerja. Dengan darah yaqudah supaya banyak jalannya. Hey. Ini ruangan lo nih. Bukan be, ini ruang arsip. Kalau ruangan saya ada di sana. Bebe, Bebe tuh mesti tahu Andre kan komandan di sini. Kalau di depan anak buah, jangan begitu dong, Be. Kan malu saya. Ya, tapi lu juga mesti tahu kapan mesti kerja, kapan mesti istirahat, kapan mesti makan. Iya, Be. Tadi gua di sini enggak ditawarin makan. Bebe mau makan? Iya. Mau makan apa? Makan yang buat lu sendiri aja. Hah? Makanan apaan tuh? Sayur lodeh. Oh, sayur lodeh gitu makanan buat gua. Iya. Oh, Bapak kesukaan itu. Ya, macam-macam sih. Apalagi mau itu selain itu? Tali sepatu rebus juga. Tali sepatu direbus kacang mie kali. Be. Udah Andre buatin, tapi Be jangan marah-marah lagi, Be. Ingat kiamat sudah dekat. Iya. Yeah. Guys. Wen. Sur. Wen, Sur. Sur, Wen. Lu pada kemari deh. Babe gue mau pesan makanan nih. Ayu mana Ayu? Iya. Yeah. Tunggu, Be. Nih. Ini ruangan arsip namanya. Jadi ini... Nah, sebelah sana ada ruang senjata, Be. Sebelah situ. Ntar ada ajak keliling-keliling deh. Ini udah makin gede sekarang. Belum semua nih. Hah? Babe gue tuh kalau lagi lapar, galak. Butuh dihibur kayak bapaknya. Galak banget bapaknya komandan. Ya nama jadi gimana, dulu kan pernah jadi angkatan juga. Angkatan darat komandan. Pertimuran.
Babe gue minta makanan. Lah, ya komandan dong. Ya tolong pesenin, gue kan mesti nemenin dia. Makanan yang buat lu sendiri. Apaan? Sayur lodeh. Sayur lodeh. Yang penting jangan bubur. Jangan bubur panas ya. Kenapa, ya. Pak? Gue gak mau kayak dia nih. Kok? Siram bubur panas, makanya abis. Kita siram bubur panas. Rambutnya rontok. Abangnya lagi nyendok bubur lu di bawah. Menurut lu, gue balas gak nih? Sikat dong. Kayaknya jangan dah. Tapi lu mau balas, balas aja. Jangan takut dong. Sika. Pamit, Pak. Yeah. Hey. Maaf. Kok cabutnya sih? Kok cabut katanya mau balas gimana sih? Panggilnya yang enak yeah. Siapa ya kita komandan? Hah? Nama? Panggilnya. Bapak aja udah kayak bokap gue sendiri, panggil aja om. Kan emang bapak yeah. Komandan sendiri. Iya maksud gue atau gitu. Panggil Pak Haji aja ya. Hah? Pak Haji gitu. Ntar gue juga nengok. Sombong amat. Sombong amat. Iya. Sombong amat. Emang mau makan apa, Pak, kalau boleh tahu? Ya apa aja lah yang ada apa? Ini ada sayur yang banyak aturan. Apa tuh? Sayur SOP. Sayur Boleh banget itu. Iya benar. Ada sayur yang harus pakai balsem, Pak. Apa itu? Apa? Pecel. Pegal. Atau enggak sayur yang bawahnya pengen tidur? Apa? Sayur apa? Sayur katuk. Sayur katuk. Sayur katuk. Pas di sendok. Apalagi? Oh, sayur yang bau keringet. Apalagi tuh? Brokoli. 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 Kalau enggak, itu aja. Sayur yang tinggi-tinggi. Sayur apa? Kangkung. Jangkung. Iya. Nanti lagi dibeliin, Ayu lagi keluar yeah. Tadi. Atau enggak sayur kiki? Apa tuh? Toge. Kecil loh. Pendek. Wah. Ada dua arti ya? Ada dua arti ya? Ya, terserah kalian mau kemana. Iya. Komandan yang positif. Iya, positif. Kecil kayak toge. Iya, supaya bisa tayang. Iya, benar. Ini ngobrolin makanan, tapi makanan gak keluar nih. Ya kan, Pak, baru mau ditawarin. Ntar marah gue yang keluar. Tuh, kan? Gue bilang, apa lo? Ingat, Beh, kiamat sudah dekat. Iya. Gak bisa move on. Gak bisa move on. Emang film gue itu doang, tuh. Itu komandan lagi umur berapa ya itu ya? Eh? Lagi umur berapa ya? Itu 2003 ya, B. Komandan umur itu, berapa? Itu proyek pertama 2003, sama... 2003 ya, 2003 itu. Oh, ya? Proyek pertama sama... Iya, sama Pak Haji. Pak Haji. Itu ngomongnya masih nyeret gak? Saya Andre, saya vokalis. Penyanyi dan aktris. 2003 tuh, tahun lalu tuh. Mohon maaf nih Pak Haji, kita sebagai anak buah kadang-kadang sulit memahami kemauan komandan. Betul. Karena kita kurang bisa kenal karakternya. Duduk aja, duduk. Baik, gitu. Kalau dulunya waktu masih mudanya orangnya gimana sih? Rajin seorangnya, rajin. Rajin? Rajin orang, rajin. Mobil genset dicuciin gitu ya? Kita kerajinan. Oh sorry. Rajin, sopan ya. Latihannya giat ini. Sering salah-salah gak kalau lagi take syuting awal-awal dulu? Ya salah. Salah, manusia kan biasa salah. Iya. Ya tapi kan itu harus terus belajar kan. Teman, belajar. Kalau Om Deddy waktu kemarin sebelum ngundang Wapres, Pak Luhut itu beda Deddy. Deddy Kobuzet. Deddy Kobuzet. Beda lagi. Deddy Miswan. Oh iya. Beda Deddy. Dari sekian banyak talent, kenapa akhirnya Andre Taulan yang dipilih main? Ya, karena memang kerennya beda-beda tipis sama gua. Oh. 11-12 lah. Ya jauh, Pak Haji. Jauh ya? Jauh, Pak Haji. Jauh. Kemana-mana. Kenapa dipilih? Jauh lah. Pak Haji di Pondok Gede, gua di Bintaro. Bukan jarak. Bukan jarak. Hah? Jarak. Mulai. Waktu itu emang komandan kan pernah cerita sama kita-kita kan, keluarganya komandan. Katanya Pak Haji suka kentut kalau di lokasi. Wow. Hey, kalau belum sud. Kentut kan angin. Betul. Yeah. Ditahan panas dingin. Iya. Enggak senang lu boleh pulangin. Eh, Anda mulangin kentut. Lokasi sering gak? Sering. Enggak, tar dulu. Anda mulangin kentut orang. Eh, gua mau mulangin kentut, kita COD-an ya. Ini kan kentut ini kan ada beberapa tipe, yang tipe bisik-bisik apa yang emang teriak tipe kentut? Ada yang... teriak?
Atau ada yang nyerempet juga ada. Kalau Pak Haji gentutnya nggak pales. Sopan ya? Bagus. Bagus ya? Jadi oncun. Kayak vokalis. Terlatih. Terlatih. Tapi dulunya komandan bilang kalau... Datang nih makanannya. Nah ini deh. Pak, ini BBBA aja gue. Pak, ini saya bawain ini makanan yang disukai namanya yang tubuhnya kecil mungil. Apa tuh? Kate. Sate. Ya, Pak, ini juga siapa nih? Ini Ayu. Saya office girl. Obe. Obe. Iya. Office girl. Ada yang lima lagi yang begini. Hah? Buat di rumah. Percaya, Pak. Percaya. Mohon maaf. Lima lagi nggak ada. Ini juga display doang. Kalau mau dibawa nggak apa-apa, diskon 20%. Udah sering kembali. Iya. Sama ini nih, sama makanan yang suka nuntut. Apa? Sop nuntut. Sop nuntut. Yang suka nuntut, sop nuntut. Emang bapaknya nuntut, sop nuntut. Suka banget. Suka sate. Babe itu suka banget. Malah Babe itu pernah... Pak, ini bapaknya komandan? Udah makan-makan belum? Iya udah. Udah ngeliatin doang. Babe gue, saking sukanya sama kambing, pernah punya grup berempat. Apa namanya, Be? Berapa grupnya? Oh, kita dulu kalau makan kambing sama orang-orang tua. Jadi pernah bilang kambing itu darah tinggi kan? Iya. Benar. Kita nggak benar itu. Jadi, oh benar. Kambing itu daging terbaik di dunia. Makanya. Jangan langsung akrab. Orang biasa. Diadukin Allah Akbar. Daging terbaik di dunia itu kambing. Oh gitu. Kolesterolnya paling rendah. Oh gitu. Makanya kamu makan kambing jadi naik kolesterol enggak deh? Enggak. Ya emang mitos. Darah tinggi itu kalau kita makan kambing. Itu di restoran nih, kan saking enaknya kita makan banyak. Ya. Makan banyak, begitu bill datang ada darah tinggi kita tuh. Tagihannya. Tagihannya. Jadi gak ada urusan kambing itu sama darah tinggi, gak ada urusan. Nah, namanya komunitas apa, Be? Kambing Club, ya? Bersama dulu almarhum ada, Didi Petet. Ada Didi, almarhum Hairul Umam. Sering makan kambing bareng tuh ya. Babe ada Bang Ridwan Saidi. Be, gak apa-apa, Be. Bawa saya aja ntar tiap hari saya bakarin sate juga gak apa-apa. Ayo, Be. Be, pokoknya mah saya jamin mulus cuma leceh doang bekas pemakaian. Iya. Itu biasanya kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup. Iya, betul. Ini kurang benar ya. Iya, diminum dulu. Kita rehat sejenak. Benar katanya dulunya sebelum jadi aktor tuh PNS, kerja di apa gitu, dinas apa pernah. Gitu. Pernah. Jadi Air minum. Oh iya. Entar keselak gimana babe gue? Babe mau minum apa? Minum apa? Apa yang ada deh. Ya Allah. Shhh. Ini aja kuah kasih es batu. Pliket. Pliket. Enggak aja lo. Lo mau orang tua lo. Babe, ada benernya juga, ada benernya. Tuh kan. Ini enak kan, Be? Ya, jangan dikasih es batu kalau minumnya pakai sedotan mampet dong bawang. Dingin. Iya. Jadi pernah, dulu pernah. Kerjanya di dinas apa? Dinas Kesehatan DKI saya pernah. Oh, gue pernah. Jadi ASN ya. Iya. Jadi tiap satu, let's up it. Ya, terima kasih. Itu biasanya kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup. Iya, betul. Ini kurang benar ya. Iya, diminum dulu. Kita rehat sejenak. Babe gue, emang Andre. Suaranya begitu? Iya. Andre. Berkarakter. Pertama dia main band. Nyanyi. Iya, yeah. Stinky. Band. Ada pilihan di tengah jalan. Yeah. Jadi pemain film. Iya. Yeah. Ada lagi pilihan. Jadi komedian. Yeah. Yes. Jadi kalau sekarang kita berpikir sama pada situasi yang berbeda, mungkin keliru. Jadi kita mesti lihat bagaimana pilihan-pilihan hidup yang diberikan Tuhan pada kita. Betul. Sama seperti Babe kan? Kita harus putuskan. Iya. Okay? Kalau kita putuskan, tapi harus konsisten. Iya. Pinter nggak percuma botak lu. Jadi botak ini harus pinter. Tapi emang rata-rata pinter orang. Iya. Tapi bener sama kayak Babe kan? Dulu kenapa? Dari PNS, kemudian ke acting, sampai ke politik. Nah itu Be, perbedaannya di acting sama politik, banyakan mana yang actingnya Be? Wah.
punya dulu, Be. Nungguin dulu. Jadi nih. Kita rehat sejenak. Rehat mulu lu. Orang lagi ngunyah dulu. Lagi ngunyah. Daripada dia ngomong, bro. Gua enggak boleh berita politik. Iya. Apalagi anti politik. Tahu enggak? Setiap suap nasi yang kita makan. Benar. Setiap teguk air yang kita minum. Cepot aja. Setiap setusuk sate yang kita juga kunyah. Ini harga dan keberadaannya ditentukan oleh sebuah keputusan politik. Semuanya tuh, Be. Iya. Jadi kalau kita bisa berkontribusi dalam hal kebijakan keputusan tadi, nggak ada salahnya. Enggak ya? Iya. Bebek kecolok. Bebek. Orang ngerti sih. Iya, iya, iya. Tapi kalau bapaknya lebih bagus. Iya. Karena terjun ke dunia politik berhasil. Betul. Ya. Kan anaknya gagal tuh. Iya. Ini kayak orang bener nih. Anak lu bangun. Ini acara keluarga bukan sih? Bukan. Kayak lagi dapat. Oke, kita sedikit lebar nih. Paji. Paji katanya juga punya sekolah acting. Demis Academy. Iya, baru-baru ini. Karena begini. Pengalaman saya di dunia seni peran itu kan puluhan tahun lah. Sampai sekarang. Jadi banyak teman-teman bilang, Ji, ente bukalah macam kursus seni peran segala macam. Tapi kesempatannya belum ada waktu itu karena waktu segala macam. Sekarang kebetulan ada yang mengurusin itu. Jadi kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada teman-teman yang mau belajar tentang seni peran. Saya banyak banget. Enggak, gue sampai ngegentak banget, gue sampai kaget. Sama aja malah. Saya makin percaya ini adalah bapaknya komandan. Kalau bapaknya kan anaknya gitu, diem-diem gini. Gerendeng. Benar itu. Gerendeng. Sama gerendeng. Sama persis. Versi kecil. Gitu. Jadi ada orang lama di film, lama di dunia seni peran tapi enggak pernah jadi aktor. Iya, iya. Kenapa begitu, Be? Ya tersesat di jalan lurus. Tersesat jalan lurus. Oke. Okay. Dia pikir sudah bisa. Perjalanan apalagi masih dalam dunia industri televisi saat ini di mana orang dituntut untuk cepat menghafal. Karena enggak ada pelajaran menghafal dalam dunia seni peran itu. Situasi sekarang menciptakan orang main sinetron hanya menghafal. Iya, menghafal dialog doang. Iya, bukan bermain peran. Bukan. Jadi ada substansi yang hilang. Apa itu seni peran? Sehingga dia terjebak pada situasi yang membuat dia tidak menjadi aktor. Seperti onta. Onta? Onta di Mekah. Lahir di Mekah, mati di Mekah, tapi gak pernah jadi haji. Iya benar juga. Karena gak pernah niat naik haji. Sama orang di dunia seni peran, di film, di televisi. Tapi nggak pernah niat jadi aktor. Oh, itu dia. Pinter sih Babe. Di situ. Poinnya di situ, Babe gue mah pinter. Pinter, beda mana? Tapi Pak Haji mas. Anak yang main kan. Jadi, bagaimana memahami apa itu acting. Itu harus di betul-betul. Jadi betul-betul ini ada koridor yang kita harus pahami itu. Kalau enggak, kita hanya jadi onta nanti. Iya, iya. Pak Haji ada waktu untuk ngejar murid-murid? Saya ngajar. Beberapa jam saya ngajar karena ini basic pengetahuan yang harus disadari oleh setiap calon pemain. Gimana kalau kita minta ajarin Babe buat acting jadi polisi yang benar? Kita kan sama ini bercanda terus. Ini beracting kan? Kenapa? Nih kita kalau kayak begini kan jadi polisi. Komedian gini. Jadi memainkan diri sendiri kan boleh. Tapi ada orang memainkan diri sendirinya gak bisa. Ada. Di film disuruh memainkan diri sendiri gak bisa. Hilang aja. General. Suruh main kan jadi jenderal sebagai aktor. Belum tentu bisa, Pak. Iya, betul. Oh iya, benar juga. Tapi kan Pak Haji luar biasa nih secara... Biasa-biasa aja gua. Oke, Pak Haji kan biasa aja nih. Iya. Lu sabar apa orang tua, Pak? Enggak, kan gua ngikutin di dunia peran. Tapi kok anak-anaknya enggak ada yang mengikuti jejak Pak Haji? Jadi aktor. Malah jadi tentara. Anakmu itu bukan milikmu. Anakmu bukan milikmu. Dia punya jalan hidup, punya keinginan sendiri. Kita hanya mendorong dia, mensupport dia, menuju apa yang dia impikan. Setiap generasi, setiap anak punya impian sendiri tentang dirinya. Dia bukan kita. Iya, betul.
Ngomong-ngomong soal anaknya Pak Haji, Kak Nacita, itu dulu kan sekolah di Asyafiyah, di SD Asyafiyah Jatiwaringin. Itu yang ngantar jemput ayah saya sebagai supir di sekolah itu. Serius, Ki? Iya, Bang Ugay. Betul. Pak Asli. Betul, saya baru tahu tadi. Dari Dadang. Iya, Pak Dadang ya. Pak Dadang. Oh, Ian Kasela. Bukan, Pak Dadang. Pak Dadang, Pak Dadang. Saya baru tahu, saya baru tahu tadi. Ayah saya putih. Ayah saya atau cepat ke sekolah, anaknya Pak Haji yang diantar. Dulu saya sering menikmati. Keduanya juga, nah, si Zulfikar ya, sama juga. Iya. Ini kita gak tahu ya, misteri dalam hidup ya. Kayak tadi ayahnya Kiki ternyata pernah menjadi driver anaknya Pak Haji. Saya dulu kecil, nonton Sunan Kalijaga. Setiap Pak Haji main tuh saya nonton. Itu Sunan Kalijaga sampai tiga kali saya ke bioskop nonton itu. Ngefans banget sama Pak Deddy Mizwar. Tiba-tiba beriring berjalan waktu saya bisa main dengan beliau. Luar biasa, bahkan banyak belajar ilmu. Padahal setelah nonton film Kalijaga, niatnya Andre tuh pengen jaga kali. Dibalik. Jadi ini setiap orang harus punya impian. Iya. Iya, benar. Kalau kita gak tidak punya impian, kita enggak akan jadi apa-apa. Betul. Oh. Tapi kata pemuja paling utama dalam karirnya Pak Haji itu adalah istri Pak Haji. Apa? Pemuja utama. Fans nomor satu. Fans nomor satunya istri Pak Haji. Ya beruntung lah istri saya itu. Iya Pak Haji, bener, emang bener. Dikata apa? Iya. Bayangin kan. Agul banget. Agul. Tapi kalau saya ngomongin dia suka marah nih. Oh iya. Bayangin Wen, ribuan perempuan antri minta dekat sama saya. Keren, keren. Pape gua. Istri saya yang saya pilih sekarang. Istri saya yang saya pilih perempuan itu. Iya, beruntung kan? Iya, tapi bini gua suka marah kalau gua ulang begitu. Siapa juga marah. Iya. Siapa yang suka marah? Kan ada lagu kenangan. Papa yang beruntung dapat mama. Betul. Begitu. Tenang Pak Haji, ya, omongan yang ini, yang Pak Haji barusan, itu yang akan kita tayangkan. Ya. Kita jadi ribut.